Oke sob, kali ini aku bakalan bikin sebuah antena portable yang sangat-sangat sederhana. Bahkan lebih sederhana dari antena dipol yang sudah aku buat sebelumnya. Bagi kalian nih yang belum melihat video antena dipolku, silakan lihat dulu ya di bagian atas ini nih. Oke, jadi antena yang akan kita buat ini adalah antena flower pot yang bekerja pada frekuensi 2 meter band VHF yang dibuat oleh VK2ZOI. Di mana pada tutorial kali ini aku bakalan membuat antena ini persis persisnya seperti yang dibuat oleh beliau ini. Kenapa? Karena maklum bre nggak punya SWR meter buat ngukur antena. Jadi karena itu jangan khawatir deh, insya Allah hasil akhir SWR meternya nggak bakalan jauh-jauh dari hasil akhir yang VK2ZOI ini buat deh. Atau kalau kalian nggak percaya dengan video ini, kalian bisa deh langsung ke sumbernya di link pada deskripsi video di bawah ini sob. Oke, langsung aja kita mulai perancangannya. Pertama-tama kamu perlu menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut nih sob. Seperti pipa PVC ukuran 1 inch sepanjang 1 meter, lengkap dengan tutupnya. Kabel RG58 sepanjang 2 meter, lengkap dengan konektor PLML. Solder beserta timahnya. Lem tembak beserta isinya. Kertas amplas, obeng dan lilin, serta perlengkapan tulis lainnya. Oke, sebelum mulai merancang nih, kalau kalian sedang malas atau nggak ada waktu untuk membuat antena ini, tenang saja sob, aku siap bantu kalian bikin antena ini. Buka aja dulu link pembelian di bagian deskripsi sob, oke? Pertama-tama perlu kalian ketahui sketsa berikut ini, bahwa antena yang akan kita buat kali ini akan kita rancang agar sama persis dengan sketsa antena yang dibuat oleh VK2ZOI, sehingga nanti hasil akhir SWR meternya nggak akan jauh-jauh dari hasil akhir yang dibuat oleh beliau ini. Jika sudah siap, mari kita mulai dengan menyiapkan kabel RG58 dan penggaris. Kemudian tandai kabel bagian atas sampai tengahnya sepanjang 45,7 cm. Dan singkirkan pelindung karet dan mantel tembaga bagian terluarnya. Ingat ya, jangan dipotong semua. Cukup sisakan mantel karet bagian dalam dan inti kabel tembaganya saja sob. Setelah itu tandai lagi bagian kedua kabel, mulai dari pertengahan kabel hingga bagian akhir kabel sepanjang 44,7 cm sob. Bagian ini tidak ada yang harus dipotong-potong kok, cuma menandai saja, siapa tahu jodoh gitu kan. Setelah itu siapin dua buah karet dan lilitkan pada bagian ujung dan tengah pipa PVC sebagai pengikat kabel RG58 untuk sementara waktu. Jika sudah, masukkan kabel RG58-nya ke dalam karet-karet tadi, kemudian luruskan dari ujung atas hingga ujung bawahnya. Tujuan dari hal ini adalah untuk menandai lubang kabel yang akan kita buat nanti, sob. Setelah itu, kalian bisa tandai lubang kabelnya di pipa PVC-nya, sob. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah menandai, sob. Setelah itu, buat lilitan sebanyak 9 kali dari tanda yang pertama hingga ujung lilitan. Kemudian tandai bagian ujung lilitan lainnya, sob. Kalau sudah, kita siapin deh lilin dan obeng kecilnya sob. Jangan lupa lilinnya disulut pakai api. Jangan sampai deh nyulut api permusuhan. Nanti bisa-bisa hangus rumah kita. Panasin besi obengnya di atas lilin beberapa menit sob. Lalu tusuk-tusuk deh tanda yang ada pada pipa PVC tadi hingga berbentuk lubang dan muat dengan kabel RG58-nya. Jika sudah, kita masukin deh mulai dari ujung kabel yang sudah kita kelupas tadi ke dalam lubang bagian atas hingga muncul pada bagian ujung pipa PVC. Setelah itu, kamu bisa menyiapkan lem tembaknya deh.
Jika lem tembaknya sudah panas, maka tarik kabel RG58 sedikit dari ujung pipa bagian atas dan lumuri ujung kabel RG58 dengan lem, sebelum ditempelkan di ujung pipa PVC bagian dalam atas. Harap hati-hati saat menempelkan ujung kabel RG58 yang sudah dilem tadi, karena cukup panas sob. Jika lem sudah mengering dan kuat, kalian bisa tarik kabel RG58 bagian bawah, kemudian lilitkan sebanyak 9 kali, hingga masuk ke lubang satunya lagi sob. Ingat, jangan salah lubang, nanti bisa-bisa jadi keluarga. Hahaha. Kalau ditanya soal jumlah lilitan, kalian bisa lihat deh tabel yang Om Vicky 2ZUI sertakan di websitenya, di mana diameter PVC dengan jumlah lilitan sangat berpengaruh pada kinerja optimal di frekuensi tertentu sob. Jadi kalian tinggal menentukan mau optimalnya di frekuensi berapa. Jika kalian sudah benar melubanginya tadi, maka lilitan kabel RG58 nya akan sangat solid sob. Oh iya, tak lupa mengingatkan, kalau kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan suka dan berlangganan channel ini, oke? Untuk tahap terakhir, kita tinggal pasang konektor PLML ke kabel RG58-nya, sob. Karena antena ini aku buat untuk keperluan portable, maka kalian langsung aja pakai konektor PLML. Namun, kalau untuk base station, ada baiknya pakai konektor PLVML, atau tarik kabel yang panjang aja sekalian. Secara garis besar, antena ini sudah selesai kita rancang. Untuk tes sendiri, sebelumnya sudah sempat aku tes secara direct dari Tongas ke Banjarsari dengan estimasi jarak 10 km dan tinggi antena hanya 1 meter. Hasilnya bagus banget sob. Operator di sana sempat menjawab panggilanku, cuma sayangnya nggak terekam waktu itu. Nah, antena ini aku rancang secara portable karena antena ini aku percaya untuk antena komunikasi saat proses pendakian di gunung, bro. Kenapa harus pakai antena ini? Karena antena kecil bawaan HT belum tentu memiliki kemampuan seperti antena ini, sob. Seperti yang sudah aku bilang di tes sebelumnya, bahwa di tempat yang ramai bangunan dengan ketinggian 1 meteran saja bisa tembus jarak 10 kilometeran, sob. Apalagi di atas gunung. Mantap nggak tuh? Ya, meskipun hanya sebatas keperluan emergensi saja sih. Selain itu, jika antena ini dipasang pada carrier, berasa keren aja gitu sob. Udah kayak special force aja gitu. Mantul, mantap betul. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan tombol suka dan berlangganan channel ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tonton juga video radio amatir lainnya di akhir video sob. Sampai jumpa lagi.